teman-teman seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawanya ya teman-teman ya, ini namanya klaras. Definisi klaras adalah ranting daun pisang yang sudah kering. Kita menyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali ya dengan konten Rewo-Rewo pengisi kegabutan. Pada kesempatan kali ini saya sedang berpetualang ya teman-teman ya, di suatu kebun pisang. Saya ingin menyaksikan burung-burung pipit yang sedang bekerja keras ya teman-teman, mencari makan di sawah yang akan panen ya teman-teman ya. Halo teman-teman. Jadi saya lewat mana ini? Ini ada perdu-perdu. Apakah harus saya terjang ya teman-teman ya? Nah ini teman-teman, kalau musim panen seperti ini, salah satu musuh dari Pak Tani adalah burung pipit ya teman-teman. Dan burung pipit yang datang itu biasanya langsung satu rombongan teman-teman. Dan nampaknya burung pipitnya sedang bersembunyi. Kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan. Burung pipitnya belum nongol teman-teman. Dia masih bersembunyi. Nampaknya dia tahu kalau saya sedang mengintipnya. Ternyata burung pipit juga cukup cerdas untuk. Oh, ternyata banyak kupu-kupu teman-teman. Saya belum ketemu burung pipit saya, tapi sudah ketemu dengan kupu-kupu. Kemana ini burung pipit ini? Kita ganti haluan teman-teman. Wow. Bagaimana saya harus lewati ini teman-teman? Bagaimana saya harus melewati ini? Oh. Ternyata ada kupu-kupu teman-teman. Sebentar. Nah, teman-teman. Cuaca cukup lumayan sejuk, ada angin-angin sedikit ya, teman-teman ya. Sebentar. Saya menerjang lewat sebelah sini, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawanya ya, teman-teman ya. Ini namanya klaras. Definisi klaras adalah ranting daun pisang yang sudah kering. Kita menyebutnya klaras. Halo teman-teman. Sebelah atas teman-teman. Apa itu teman-teman? Oh. Pohon pisang yang sedang. Wow. Halo teman-teman. Ternyata sebelah sana ada ayam teman-teman. Kalau dia tahu saya di sini, maka dia akan berlari teman-teman. Wow. Nah, teman-teman.
Wah. Luar biasa, teman-teman. Harus waspada. Apakah di sini banyak banyak ulat ya, teman-teman ya? Semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada. Doanya semoga semoga tidak ada. Wow. Halo teman-teman. Pohon pisang yang nampaknya cara menanamnya mudah. Tinggal ditancapkan ya, teman-teman. Tapi ternyata juga ada hamanya loh, teman-teman. Hamanya itu tiba-tiba di sininya membusuk, teman-teman. Dan tiba-tiba mati dia. Wow. Halo teman-teman. Nampaknya saya harus mengakhiri petualangan pada kali ini untuk mencari burung pipit ya. Karena ternyata burung pipitnya sedang bersembunyi. Nampaknya dia tahu kalau saya sedang mengikutinya ya, teman-teman ya. Dia tahu, teman-teman, kalau saya sedang mengikutinya. Makanya dia bersembunyi. Terima kasih ya, teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ini cuma konten lucu-lucuan saja ya. Terima kasih dan assalamualaikum.